mengizinkan. Kita sesuai itu prosedur dari pemerintah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur mamas ugeng semuanya. Alhamdulillah, lama saya nggak ngevlog. Kali ini saya akan ngevlog liputan terkait pasar Mu'amalah yang ada di Madiun, Jawa Timur, yang pendirinya di salah satu kota di mana ya, Jawa Barat atau salah ya, sudah diamankan oleh polisi karena diduga melanggar apa ya, karena transaksinya pembayarannya tidak menggunakan rupiah tapi menggunakan uang logam selain rupiah. Ini saya mau menelusuri di mana lokasinya. Yuk ikuti sampai selesai video saya ya. Jangan lupa salamnya 3 kali tos, 1 kali tos, tos 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 you. Saya balik kameranya. Lokasinya di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Madiun. Nah, ini saya lewat sini. Ini jalan raya perlintasan kereta api. Ini ada pasarnya. Tapi bukan di sini lokasinya ya. Ini lokasinya masih di depan sana di Teguhan. Kantor Desa Teguhan. Sekarang saya di kantor Kepala Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur. Ini saya sudah ada bersama perangkat dari Desa Teguhan yang akan memberikan penjelasan terkait seperti apa pengajuan izin dari Pasar Mu'amalah yang ternyata itu ibunya belum mengantongi izin. Jadi sebetulnya nanti juga akan ada kendala untuk pembangunan pasar yang sekarang belum dimulai ternyata. Yuk ikuti sampai selesai di saya akan wawancara dengan bapak-bapak perangkat di sini. Pak Sedes, ini akan ada info di sini ada akan dibangun Pasar Mu'amalah. Nah, itu serta Pak, apa sudah ada prosedur untuk pengajuan izin ke desa atau gimana Pak itu awalnya? Untuk ke desa belum ada. Jadi baru pertemuan di lingkungan RT setempat. Kapan itu Pak pertemuan? Kapan gitu? Ya sekitar 4 bulanan kalau nggak salah. Oh, baru 4 bulan inian ya? Iya. Itu baru sosialisasi gitu atau gimana Pak berarti? Ya intinya dulu itu kan apa itu mau diadakan pasar gitu, jadi warga itu mempertanyakan sudah izin ke desa atau belum. Terus akhirnya saya apa itu dari pihak pengembang yang menganu pasar itu, saya suruh info di situ ada arisan RT. Saya suruh sosialisasi itu tanggapannya warga setempat itu kayak gimana. Terus saya tanya itu terus perizinannya kayak gimana. Intinya apa itu perizinan dan lingkungan itu harus menyetujui. Kalau jadi, sekarang bentuknya masih berupa apa Pak sekarang? Tanah. Masih sawah gitu? Iya masih sawah. Jadi beli Pak ya? Infonya beli ya. Cuman untuk disaksikan di desa belum. Kelihatannya kurang tahu. Oh. Yang lebih tahu kan bapak kami tuanya. Oh gitu. Itu belinya apa namanya? Kapan Pak? Baru atau sudah lama? Kalau puas belinya? Setahunan ini ya. Kurang lebih ya 1 tahun lebih. Pemiliknya Pak siapa namanya? Pemiliknya yang lama itu Bapak Slamet. Pak Slamet dijual ke mana tuh Pak? Yang membelinya dari? Kurang tahu Pak. Belum tahu ya. Belum tahu. Kalau rencana awalnya pasar apa itu? Sudah belum tahu belum Pak belumnya. Waktu awalnya ya masyarakat kita belum tahu intinya di situ mau di info itu berkembang di masyarakat itu di situ mau dibangun pasar. Oh gitu. Nah belum tahu ya jenis pasar apa belum tahu. Belum tahunya itu waktu arisan RT. Oh itu patonnya itu tahunya ya. Iya. Tadi disebutkan tuh Pasar Mu'amalah gitu waktu itu. Iya. Yang buat Pasar Mu'amalah itu kan sekarang di apa diamankan ngeten.
Nah, mungkin tanggapan di sini apa nanti akan tetap mengizinkan atau gimana Pak nanti? Kalau melihat situasi sekarang dan kalau itu melanggar aturan yang dari pemerintah, ya kita nggak mengizinkan. Kita sesuai itu prosedur dari pemerintah. Jadi waktu itu juga ada pro kontra dari masih lingkungan, ya antara mengizinkan dan tidak, soalnya aksesnya jalan itu itu kan melewati apa itu, melewati jalan masyarakat, Nah, itu dari situ saja sudah terjadi, ya, intinya ada yang pro dan kontra. Jadi pikirannya masyarakat waktu itu kalau di situ pasar pasti kan mengundang orang banyak. Nah, nanti lalu lintas arah akses ke lingkungan itu yang dari pasar Muamalah di RT 22 Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Madiun. Ke persawahan ya. RT 22 RW 5 Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dari sini lokasinya akan dibangun pasar Muamalah. Yang itu loh, ada pagar bambunya itu. Infonya akan dibangun di situ. Izin ngoten pas nyuwun izin niko saking pundi niko. Oh, mau izin jalan ini. Nggih, mau angkat-angkat material tuh lo, mau lewat sini, lewat situ. Tapi diangkut kemana? Lewat sini terus diangkut ke situ ya, anu bikin. Oh, ke lokasi. Iya, ke lokasi itu kan ke sana juga bisa kan lebar. Oh. Gitu. Tak izin sama RT sendiri nggak bisa. Nanti kalau asam tanggal 5 udah 3 bulan mau 4 bulan ini loh. Oh, pengajuannya mulai awal. Tapi kok enggak nyampe ke sini orangnya. Kok lokasinya gitu. Mana, Bu? Lokasinya? Itu lokasinya yang dikasih itu. Oh, yang dikasih ini bambu ini. Iya, dikasih bambu itu. Itu yang bawah udah dikasih rumput gajah loh. Oh, ditanami. Iya, ditanami. Berarti enggak ada jalannya, Bu? Kalau lewat sana ada jalannya. Oh. Jadi kalau bikin angkut-angkut material sana enggak boleh kan. Sana jalan pribadi, enggak jalan. Oh, gitu. Iya. Itu tanah beli gitu, Bu, atau gimana? Iya, beli. Yang beli orang mana, Bu? Enggak tahu, katanya ke orang syariah itu loh. Oh. Katanya pasar Muamalah apa gitu, Bu? Iya. Enggak tahu, ada yang bilang tuh dibikin pasar anu itu pasar-pasaran pon sendiri, kliwon sendiri. Terus ada yang bilang lagi mau di tempatin kambing dulu, sananya udah dikasih gitu. Gajah, nggak tahu mana yang tepat. Berapa orang Bu yang juri yang sini? Nggak mesti kok, kemarin yang nanam rumput gajah tuh orang tiga. Terus yang masang itu bambu itu juga orang tiga. Tapi orang mana nggak pernah kesana tuh. Oh, nggak tahu Pak. Orang mana gitu ya? Kalau yang beli itu orang mana nggak tahu? Nggak tahu mana yang beli. Kalau pemilik dulu siapa pemiliknya awalnya? Pak Slamet dulu. Pak sebelahnya masih ya? Pak Slamet. Oh. Pak Slamet itu siapa? Pak Slamet guru itu. Orang sini. Sebelahnya di rumahnya. Oh, guru mana, Bu? Guru sampai. Guru sampai sini. Iya, tapi kepanjangannya Pak Slamet siapa yang enggak tahu saya. Pokoknya sebelahnya di persis itu
nanti ada baliho. Sedikit itu belok karena sudah nyampe rumah. Berarti ini sampai masa kendala jalan gitu, mau bangun gitu ya. Ini Bu RT-nya baik banget loh, ini mau diantar ke lokasinya yang akan dibangun pasar Muamalah. Bu RT namanya siapa, Bu-nya? Suyatmi. Ibu Suyatmi. Ini istrinya Pak RT 22. Saya akan kesana sama Bu RT ya. Yuk ikuti sampai selesai videonya. Jadi ini lewat pematang sawah. Ya kalau lewat jalan besar lewat sini. Tapi langsung. Nah, lewat sini juga bisa. Tapi meter yang patasinya lewat situ. Iya. Tapi nggak tahu dulu kok yang punya sawah ini kok nggak ada jalannya apa yang nggak tahu. Ada jalannya pertolongan apa. Tapi kalau bikin tempat material kemarinnya itu belum bisa. Ini lewat sawah lur. Saya suruh lewat jalan mutar situ. Jauhan bu. Ini nggak apa-apa. Nah, yang ada pagar-pagar itu lur, yang akan dibangun pasar Muamalah. Tapi kok nyampe sini tuh? Nggih. Kata siapa yang memberitahu? Anu, kantor. Oke, yang mau dibangun gitu. Nggih. Oh, ini lur, ini ada pagarnya ditanami rumput gajah. Tikus sih Bu Yogi. Jadi itu dikasih awalah, dikasih kacang panjang ini loh. Oh, ditanami. Ini ditanami kacang panjang. Jadi masih sawah lur ya, bentuknya bu. Dikasih kacang panjang ini. Nah, dikira ini mau ditanami apa gitu? Di bawahnya dikasih kacang panjang. Bu nanami pun? Udah 1 minggu. Seminggu ini? Berapa orang yang nanami? 3 orang. 3 orang. Iya. Cowok cewek bu yang nanami? Cowok cewek yang nanami? Cowok nggak pernah ada ceweknya kok. Oh, pakaiannya apa? Biasa, seperti orang tani gini aja kok. Oh. Nggak pakai seragam, nggak pakai apa kok. Nggak pakai jubah atau apa gitu? Nggak. Sama aja kayak orang biasa. Berarti masih sawah bu ya bentuknya? Oh, aslinya sini lewatnya ya? Iya, lewat sini nanti mentok langsung jalan raya. Ini dibangunnya ini bu ya, tanggalnya ini ya, dibangunnya ya, ini tanggal 20 itu ya? Pasar. Kapan bangunnya? Ini berarti kan bu, pengajuannya mulai kapan bu dulu? Proposalnya? Ya, tahun 2019 itu. 2019? Iya. Berarti udah lama nih bu pengajuannya? Udah. Setahunan? Udah 1 tahun. Setahun pengajuan? Oh. Tapi belum disetujui atau gimana sama lurah? Yang apa itu? Ya kelihatannya belum dibangun aja. Oh. Ini sepeda petani yang lagi cair rumput lur. Ini lokasinya calon pasar Muamalah. Di tengah sawah. Ini ada apa namanya, jalan cor ini dibangun tanggal 20 September 2020.
Oke, sedulur Mama Ugeng semuanya, demikian tadi review saya terkait lokasi yang akan dibangun Pasar Muamalah di Desa Teguan, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur. Nah, infonya Pasar Muamalah ini untuk transaksinya tidak menggunakan rupiah infonya, tapi menggunakan logam koin dinar dan juga dirham yang warga nanti akan saya wawancarai. Infonya ada yang mendapatkan koin logam itu setelah mau menandatangani surat izin untuk pendirian pasar ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 kali tos, 1 kali tus, tos 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 tus. Yuk, dadah. Sama Bu RT dengan warga Basayem. Basayem mau ngarit. Warga desa itu orangnya ramah-ramah lho, orangnya baik-baik. Matur suwun nggih, Mbak.